Ayo di like terus, subscribe terus. Jangan cuma nonton-nonton doang. Capek nih ngeditnya, ngerekamnya. Tapi yang nonton sedikit, yang like nggak ada. Subscribe nggak nambah. Pagi teman-teman. Nah, sekarang saya lagi ada di rumah Heri Wiranata untuk persiapan setting aquascape di salah satu tempat pesanan seseorang. Jadi di sana itu tanknya sudah disiapkan, tinggal setting untuk dalamnya. Nanti kita mau setting air terjun. Oke, nanti kita berangkat sama-sama ke sana untuk melihat gimana hasil settingannya Heri Wiranata kali ini. Oke. Bisa orang tolong ngarep, apa orang dipangku? Pangku aja itu yang lama tak doon jelocok. Berarti mampir pintu lorok ya? Aku arep COD setang. Mulai bergerak menuju lokasi, tapi mau belanja di nyari pipa di toko akuarium terdekat. Sing karo mejane wingi. Oh, wis nyukur sing wis dadi. Selang biru kan? Selang yang biru ada? Selang? Untuk? Akuarium. Oh itu? Yang
lokasi Kimia Farma, mau nerusin yang kemarin. Ini sudah ada yang jaga. Pagi Mbak Noval, ini masuk YouTube ya. Ini mau lanjut yang kemarin. Nanti kamera terus on sampai selesai. Buat yang belum subscribe, dukung terus channel ini, bantu like, like terus pokoknya, terus subscribe dan klik tanda loncengnya, oke? Simak terus video ini sampai settingan selesai, gimana hasilnya? Ini salah satu aquascaper Batam, Mas Heri, karya-karya aquascape-nya sudah banyak yang diminati. Untuk cek videonya silahkan lihat karya-karya Mas Heri ada di channel Rafka Aquascape, bisa dilihat karya-karyanya kayak mana. Semuanya settingannya yang sering dibikin model air terjun. Oke, yang belum lihat silahkan lihat-lihat videonya di channel Rafka Aquascape. Oke. Subscribe ya. Apa mas namanya? Rafka. Rafka, oke. Rafka Aquascape. Buka sih. Bisa ya? Tutorialnya bagi yang belum ngerti atau belum masih bingung cara gimana sih ngerakit pipa untuk air terjun, ini mumpung lagi ada pengerjaan, disimak baik-baik biar nggak usah tanya-tanya mulu. Ini proses pengereman batu ke batu untuk media pasir jatuhnya supaya nggak menyebar kemana-mana. Ini contoh yang sudah jadi. Ini pakai dua lubang, ini dua lubang T. Lubang T-nya dua, jadi nanti sambungan selang ke pompa juga dua. Bikin dua air terjun untuk tank ukuran 1 meter lebarnya kalau nggak salah sekitar nggak sampai 50 sih, tingginya 80. Tank Boyu. Ini enggak iklan ya, bukan iklan. Tank Boyu. Oke, nanti lanjut lagi pas proses memasukkan media air terjunnya ke dalam tank.
goes till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And subscribe terus, jangan cuma nonton-nonton doang. Capek nih ngeditnya, ngerekamnya, tapi yang nonton sedikit, yang like nggak ada, subscribe nggak nambah. Dukung terus ya, biar channelnya tetap semangat buat bikin konten-konten tentang aquascape. Project kali ini sudah selesai. Ini sebenarnya karyanya Heri Wiranata. Kami cuma nemenin. Jadi buat teman-teman yang suka dengan karya Heri Winata, suka nonton konten-konten di Lafka Aquascape, dukung terus ya biar channelnya tetap semangat buat bikin konten-konten tentang aquascape. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.